lose. I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and do well, I'ma make hella sure that I don't become you. Have no regrets, yeah, I'm tied up my chest. Oke, teman-teman, hari ini saya akan memulai perjalanan saya menuju Kecamatan Teriak. Hari ini subuh saya berangkat pukul 4.30. Sekarang kita sudah sampai di Simpang 4 Darit. Kemudian setelah sampai di Simpang 4 Darit ini, kita akan menuju Simpang 3. Oke, sekarang kita sudah sampai di kelokan antara Tembawang Balai menuju Medang. Di sini kelokannya sangat tajam dan sangat terkenal sekali. Jadi kita perlu hati-hati ya teman-teman melewati jalan ini. Sekarang kita sudah sampai di Simpang 3, Kecamatan Banyuke Hulu. Beginilah perjalanan saya pada saat pergi dinas dari Darit menuju Teriak. Saat ini saya sedang berada di perbatasan antara Kabupaten Landa dengan Bengkayang. Oke, ikuti terus ya perjalanan saya. Terima kasih. Menurut saya, perjalanan saya ini sangat menyenangkan karena sepanjang perjalanan saya melihat suasana yang tenang, adem, sejuk, dan tidak ada kemacetan dan juga tidak ada polusi. Ya, karena suasananya mungkin suasana masih pagi. Oke, teman-teman, saat ini kita di Simpang Bana. Kenapa saya memilih jalan alternatif ini? Karena melalui Simpang Bana menuju tempat saya mengajar, itu waktu atau jarak tempuhnya dapat dipangkas. Yang mana kalau kita melewati jalan raya menuju Sayung, menuju tempat saya mengajar, itu waktunya kurang lebih 1,5 jam. Tapi karena saya melewati Simpang Bana ini,
waktunya dapat dipangkas yang awalnya 1 jam setengah menjadi 1 jam lewat belasan menit seperti itu. Ya, lewat jalan Bana ini memang jalannya banyak yang rusak dan jembatan juga banyak yang sudah rusak. Jadi kita tetap harus hati-hati ya, kawan-kawan. Puji Tuhan, akhirnya sampai juga antara jalan Sebogot menuju Sekaruh. Akhirnya sampai juga di sekolah.